Gue bikin tato aja nggak ada sakit-sakitnya, masa tinju gue kalah? Punya alasan tersendiri menerima ajakan di ring tinju Nikita Mirzani, Dinar Kedi mengaku dirinya tak suka kuar-kuar di sosial media, adu bacot bahkan saling sindir di sosial media yang berujung saling lapor pengadilan. Dinar Kedi mengungkapkan dirinya siap melawan Nikita Mirzani karena kini bukan teman, apalagi Nikita Mirzani mengungkapkan dari dulu tak pernah menganggap Dinar Kedi sebagai teman. Mengungkapkan dirinya tak selevel dengan Dinar Kedi, Nikita Mirzani mengungkapkan kalau Dinar Kedi tak pantas jadi artis, jadi mau seperti saya nggak cukup 1-2 tahun. Nikita Mirzani sudah melanglang buana. Sempat berteman namun kini terbongkar, Dinar Kedi mengungkapkan kalau Nikita Mirzani hanya memanfaatkan Dinar Kedi demi konten. Sengit pertemuan Dinar Kedi dengan Nikita Mirzani saat beberapa waktu lagi akan ada ring tinju di Halloween. Nikita Mirzani mengaku siap. Siapa? Nikita. From Jember to harus menang, ya? Indonesia. Arslan. Gak nyai. Tadi tidak ada laporan polisi. Jadi kenapa? Saya juga kawai. Mau boxing sama Dinar gak mau. Karena saya mau lihat seberapa kuat saya melawan dia. Banyak yang ingin naik ring tinju dengan Nikita Mirzani, namun Nikita Mirzani hanya menerima Dinar Kedi. Contohnya, Dewa Persik nampak tak diterima Nikita Mirzani. Ada juga yang mengungkapkan kalau ini di ring tinju hanya settingan karena keduanya mendapatkan banyak uang, namun Nikita dan juga Dinar Kedi membantahnya. Setelah Dinar Kedi nampak tak punya konten, dilupakan begitu saja. Apalagi saat Dinar Kedi ada masalah, Nikita Mirzani nampak menjauh. Kini Dinar Kedi menerima ajakan ring tinju Nikita Mirzani. Melawan, banyak juga pro dan kontra di sosial media. Namun banyak juga yang membela Dinar Kedi karena nampak sudah tak terlalu suka dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dikenal sebagai artis yang kerap kuar-kuar di sosial media, bahkan kerap ikut campur dalam permasalahan orang. Dinilai jauh lebih baik Dinar Kedi. Jadi Nikita Mirzani itu mau operasi mata seperti warna seperti ini. Iya, kalau ada. Ya Allah, langsung begini bukan handphonenya. Enggak perlu operasi sayang, pakai filter aja mana sih lu? Udah jadi lo. Gimana nih? Mau gua bawa pasukan kayak gimana nih? Lo ngapain bawa pasukan orang gua yang ribut? Ya kan tonjok-tonjokan kan enak. Ya kan fair dong ributnya ini. Masa lu bawa orang? Niki, lu kagak mau pakai besi gitu sih. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.